Tim Narko 10, Satnarkoba Polres Kendari, menyamar menjadi seorang perempuan agar bisa menangkap pengedar narkoba. Ini nih, dedikasi tinggi Narko 10 nih. Mantap, lanjutkan terus ya Tim Narko 10. Informasi dari masyarakat, seorang pengedar narkoba beroperasi di Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari. Menanggapi laporan, Tim Narko 10 langsung melakukan persiapan menangkap sang pelaku. Kapan kita ditahu lewat kandang dan melompat di sebelah? Oh, yang itu, yang mau pengembangan itu hari, itu malam. Akan dan. Kalau kemarin saja, kita kan biasa kalau langsung kalau masuk ke sebelah kan seperti itu. Tidak butuh waktu lama, Tim Narko 10 tiba di lokasi. Iya. Hati-hati ini dari dipatok ular. Siap-siap. Belum ada. Belum ada paling. Ini. Ada masuk. Oke. Karena coklat dan hitam. Aduh, terhalang. Aduh. Kita agak terlambat ya. Kita antisipasi maju. Strategi penangkapan kembali diatur di lapangan. Pelaku terlihat melintasi jalan tersebut. Ya. Oke. Maju. Maju. Di belakang kursi, Bang. Ada borgolan plastik. Jangan, Tom. Duduk. Tersangka Adi Swadaya dibekuk Tim Narko 10 di Kelurahan Punggolaka, Kota Kendari tanpa melakukan perlawanan. Kelurahan Kota Kendari ini, Bang. Dari turun juga. Nampak, Bang. Duduk. Ada bantu, Bang. Ada, Bang. Jadi ada, Bang, ke bawah. Iya, ada, Bang. Jangan kesini, Pak. Hah? Tuh, jangan. Tunggu. Jangan kesini, Pak. Oh, iya, oke. Jangan. Di mana, Pak? Jalan Jaya, Pak. Hah? Di mana? Jalan Jaya, Bang. Alam Jaya? Tidak bisa menetap di Buatu. Buatu mana? Di Gerasi. Gerasi? Iya. Ininya. Kita dua orang warga di sini. Iya, karena berhubung airnya jauh, tempat tinggalnya tuh. Jadi saya langsung ya. Saya dari Polres Kendari bagian Satnarkoba. Kebetulan kita pakai preman tapi kita polisi. Ini kaset saya. Ini saya. Jadi saya atas laporan masyarakat, maraknya peredaran gelap narkoba, sehingga kami ada amankan orang. Saya minta kesediaannya kita, warga setempat di sini untuk menyaksikan kegiatannya kita, polisi, bahwa ini betul-betul tidak ada rekayasa. Adakah kau bawa narkoba? Mana? Iya, mana serahkan saja. Ini? Buka. Dari penggeledahan ditemukan satu saset narkoba jenis sabu. Kau dapat dari mana? Ya, dari dalam, Pak. Dalam mana? Dari dalam, dalam lapas. Lapas, iya. Sama siapa? Dono. Dono? Iya. Oh. Pemilik kedai, Pak? Iya, Pak. Ini, Pak, ya? Apa namanya? Apa ini? Narkoba. Jenis apa? Sabu, ya? Kita
Setelah mengamankan pelaku dan barang bukti, pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Abis ini, masih ada penangkapan pengedar sabu, Bro and Sis. Jangan bobok dulu, nanti gue Nina boboin. Pantengin terus, Jatan Mas. Ya, benar. Ada apa barang yang dapat kawan? Hah? Amat orang satu. Yang gitu. Lewat situ masuk selek.